Pedangdut Cita Citata belakangan dikabarkan memiliki kedekatan dengan aktor Indra Bruggman. Namun rupanya pelantun Sakitnya Tuh di sini mengatakan kedekatannya dengan Indra Bruggman tak ada yang spesial dan telah berakhir begitu saja. Ia menyebut kesibukan masing-masing di dunia entertainment membuat keduanya jarang berkomunikasi. Ini disampaikannya saat ditemui di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa lalu. Aduh, oke, okay, aku mau update AA ya. Aku sama AA jarang berhubungan. Sudah bukan lost contact enggak, tapi hampir tidak pernah chatting karena sesibuk-sibuknya kita sibuk. Oh ya udah berarti kan namanya hubungan harus two ways ya. Gitu. Jadi kalau aku sibuk, dia sibuk, ya udah enggak dapat gitu, enggak ketemu gitu. Jadi ya udah, enggak aja sibuk. Bukan selesai, orang mulai juga belum. Hah? Mungkin tidak menemukan ketidakcocokan, bisa jadi. Kabar kedekatan Cita Citata dan Indra Bruggman pertama kali menjadi sorotan saat keduanya mengunggah kebersamaan melalui akun Instagram pribadinya masing-masing belum lama ini. Selain itu, Cita Citata juga kerap mengunjungi salah satu kafe milik Indra dan kerap menghabiskan waktu bersama pada saat bulan puasa lalu.